Aku happy dengan development Syafiq Yusof dalam filem ni, Mat. Tolak tepi dulu benda-benda yang boleh diperbaiki. Tapi the fact dia berani buat konsep how to catch them instead of who done it dalam filem psychological thriller ni memang layak dipuji. Bukan dekat berani, tapi dia boleh bagi dekat kita satu filem yang aku rasa hampir sempurna jugalah, Mat. Yang tu yang aku rasa memang layaklah dipuji. Filem apa yang aku cakap ni? Filem terbaru Syafiq Yusof yang sedang ditayangkan di program bertajuk Sheriff. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Madon. Sekali lagi dengan aku, Madon. Dan hari ini kita nak sembang tentang sebuah filem box office Syafiq Yusof yang lah ni tengah kutip 20 juta something di Pawagam bertajuk Sheriff, yang ditulis oleh Syafiq Yusof dan Nazifuddin Nasruddin. So Syafiq Yusof siapa tak kenal kan? Aku rasa semua orang kenal. Tapi aku nak talk about the scriptwriter, another scriptwriter bernama Nazifuddin Nasruddin. Nazifuddin ni bukan pertama kalilah dia tulis skrip. Sebelum ni dia pernah collab dengan Syafiq untuk series Special Force Anarchy lakonan dan M. Nasir. Disebabkan aku happy dengan penulisan dalam filem Sheriff ni, aku pun google lah siapa Nazifuddin Nasruddin ni. And aku found out dia adalah penulis untuk short film BMW Shorties 2022 bertajuk Fasa, which aku dah pernah tonton. Tapi aku tak perasan pun nama penulis tu apa Nazifuddin Nasruddin. Rupanya sebab dia letak nama nickname dia or something yang berlainan dengan nama asal dia lah. So that's why aku tak perasan. Tapi short film Fasa tu bagi aku, dia punya cinematography cantik, dia punya skrip memang well written, lakonan dalam short film tu memang nice and memang layak untuk menang BMW Shorties 2022. Dan dia punya next film lepas ni adalah Reversi, which kita tak tahu lagi lah macam mana. But for now aku sangat happy dengan skrip yang ditulis oleh Syafiq Yusof dan juga Nazifuddin Nasruddin untuk filem Sheriff ni. Anyway, Sheriff ni merupakan sebuah filem psychological thriller yang diterajui oleh Zul Arifin, Azira Syafinas, Syafiq Kyle, Aaron Aziz, Elizabeth Tan dan ramai lagi pelakon pembantu yang lain. Mengisahkan tentang Sheriff yang ditugaskan untuk bekerjasama dengan Jabatan Narkotik untuk mencari pembunuh polis iaitu Meth Killer, dan pada masa yang sama menumpaskan sindiket syabu yang diketuai oleh Tony Ifrit. Ini bukanlah kali pertama Syafiq direct filem bertemakan kepolisan. Sebelum ni dia pernah direct filem KS Special Force, series Special Force Anarchy dan yang terbaru Police Evo 3. Untuk filem Sheriff ni, basically ni ayat Syafiq lah kan. Dia gunakan konsep how to catch them instead of who done it. So apa beza kedua ni? Beza dia adalah untuk konsep who done it, penonton dan juga karakter dalam filem tu tak tahu siapa antagonis sebenar. So sepanjang filem tu kita akan bermainlah dengan teka-teki siapa antagonis sebenar dan persoalan yang akan ada kat otak kita. Rasanya dia ni buat, rasanya dia ni buat, itu who done it. Kedua-dua tak tahu. Syafiq dah pernah buat filem berkonsepkan macam tu sebelum ni, iaitu filem tribute dia bertajuk Sam, lakonan Shehzi Sam dan juga Lisa Surihani kalau tak salah aku. So dalam filem tu kita tak tahu siapa antagonis sebenar. Apa yang berlaku dalam tu akan buatkan kita terpinga-pinga, tertanya-tanya, dan all the clues kemungkinan akan ada red herring. Red herring ni adalah misleading clues yang diletakkan untuk throw penonton off daripada berjaya teka siapa antagonis sebenar. Bagaimana pula dengan konsep how to catch them? How to catch them ni adalah penonton tahu dah siapa antagonis sebenar, tapi karakter dalam filem tu tak tahu siapa antagonis sebenar. Dalam filem Sheriff ni kita dah tahu pada awal lagi bahawa Syafiq Kyle tu merupakan meth killer dan ditunjukkan pada opening scene lagi. Tetapi Zul Arifin iaitu Sheriff tak tahu siapa meth killer, sebab tu dia ditugaskan untuk mencari siapa meth killer sebenar. Benda ni sebenarnya bukan senang tau. Kalau hang tak pandai nak create scene yang orang kata kena dengan tema tersebut untuk elevatekan rasa thrill dalam diri penonton, reveal antagonis pada awal itu pun tak akan memberi makna apa-apa. Tapi Syafiq Yusof dan Nazifuddin berjaya create scene-scene yang orang kata kena dengan tema how to catch them tu dan buatkan perasaan thrill dalam diri penonton sentiasa menyala dan ada. Sebelum tu, spoiler alert, siapa tak tonton lagi tolong pergi tonton dulu, Mat. Sebab apa yang aku nak sebut lepas ni akan bagi hilangkan rasa thrill hang tu. Especially waktu part Cody Rashid nak kena tangkap tu. Dekat situ memang dah bagi thrill yang aku sangat-sangat happy, Mat, waktu tonton. Waktu part Sheriff langgar kereta Cody tu, kemudian dia diri atas bonet tu kan, tanya, "Bro, gimana?" And then hang tengok macam mana cinematographer capture that moment. Dia buat close up untuk bagi penonton nampak muka karakter each of them. Cody, Zul Arifin, Syafiq Kyle, ketiga-tiga tu nampak tense dan penonton pun tense. Sebab walaupun Sheriff tak tahu, tapi kita tahu kata Cody dan juga Syafiq Kyle kenal antara satu sama lain. So apa yang akan jadi lepas ni? Kita dah excited, kita dah rasa thrill. Adakah Syafiq Kyle kena tangkap wawai? Kemudian tak habis dekat situ, Mat. Masuk pula pi dekat apa, waterbalai. Zul Arifin punya nak main psychological war. Dia suruh Syafiq Kyle yang
yang pi interrogate Cody. And how the cinematographer again capture that scene, Mat. Memang aku perhati ya. Dia tunjuk Syafiq Kyle tengah get ready. Dia tunjuk shot hall yang kosong. Aku memang happy gila lah waktu tonton the whole sequence. But kalau dia tambah vertigo shot sikit, aku rasa memang perfect lah. Sebab aku rasa macam psychological war punya film. Lepas tu hang ada thrill apa semua ni kan. Tapi hang tak ada vertigo shot yang boleh bagi deep impact to audience tu. Aku agak rugi sikit lah eh. But still, okay. Selain tu, keputusan untuk scriptwriter add on, orang kata babak halusinasi, babak trauma Syafiq Kyle antagonis dalam filem ni, memang bijak lah Mat. Dia bagi penonton rasa lebih dekat dengan watak meth killer tu, yang pada awal dia kita rasa macam tak faham dengan motif dia, dan juga rasa macam geram dengan motif dia tu. At the end, kita rasa kesian pula dengan dia. Sebab tu bila kakak dia tu gantung something yang macam dalam balai kan, kita rasa macam kita faham pasal apa dia buat macam tu. Nampak? Kalau dia tak add on tu, penonton takkan dekat Mat dengan watak meth killer. Tapi sebabkan dia add on trauma, dia add on apa orang kata halusinasi, nampak bersalah and everything. And this time Syafiq Yusof gunakan hantu tu dengan betul lah. Sebelum ni dalam Misteri Delilah aku tak tahu apa yang dia buat. Tapi untuk Sheriff memang nice. But seriously, walaupun cat and mouse game dia lemah, sebab filem ni pasal mencari tikus kan, so walaupun cat and mouse game dia tu lemah, but psychological war dia tu memang perlu dipuji. Dia bukan saja psychological war between the character, tapi juga between the audience, Mat. Kalau hampir tonton wayang, hang akan dengar lah orang macam, dia ni buat apa, dia ni buat apa, dia all the reaction itu yang buatkan hang rasa alive waktu tonton filem tau. Kalau hang tonton filem, hang tak rasa excited apa semua ni, dan hang tak boleh nak feel orang sekeliling hang apa semua ni. Susah agak, tapi depend on the film lah. Macam ada film seram tu, dia terkejut-terkejut-terkejut je, tapi tak ada apa pun. Psychological war ni sampai hang rasa macam excited, hang nak jump into the film. Itu yang nice tu. Dari segi karakter, aku nak puji Syafiq Kyle dan juga Cody Rashid, Mat. Gabungan mereka dua tu memang mantap. Lakonan mereka pun memang mantap, Mat. Seriously, Cody Rashid memang steal the scene lah, basically. Sampai aku terbayangkan yang kalau ada mini series pasal mereka dua saja pun dah okay dah, you know. Sebab mereka memang betul-betul pair yang baik dalam filem ni. Kemudian untuk watak Sheriff tu, aku tak tahulah. But bagi aku personally, aku lebih prefer dia macam Reacher, lakonan Alan Richardson, instead of nampak macam Hobbs dalam Fast and Furious. Aku tak boleh, you know, sebab Sheriff ni dia nak main psychological war, so mungkin better sikit kot kalau dia macam more to Richard instead of more to Hobbs. So basically filem ni script dia nice, dia punya lakonan nice, editing, cinematographer, semuanya nice. Tetapi ada yang tak nice, iaitu screenplay dan juga how dia tulis karakter punya orang kata connection. Screenplay ni macam mana dia nak play out the scene lah kan. Basically aku rasa macam ada banyak scene macam wasted, macam dia tak craft betul-betul tau. Macam rugi gila. Especially waktu opening dia nak tunjuk kata Sheriff tu pi tangkap polis. Aku nampak macam bukan lucu tau, ada orang kata lucu. Aku nampak macam wasted gila tau. Hang patut tunjukkan yang Sheriff tu intimidating, clever and everything dekat situ dah. Tapi aku tak nampak. Aku hanya nampak dia macam yes, macam aku cakap tu lah, Hobbs tau, macam Hobbs. Kemudian part yang lepas dia dah interrogate semua orang tu kan, dia kata apa, markah penuh adalah Nas kan. Actually aku faham, aku rasa semua orang faham the whole scene nak cakap kata Nas ni terlalu perfect lah jawapan dia, faham tak? Dia apa, perfect alibi, perfect story, semua benda dah macam ada backup story and everything. Tapi the way that scene play tu, aku rasa macam tak cukup tau. Tak cukup kuat untuk gambarkan kata Sheriff tu nak intimidate Nas. So aku rasa wasted sikit lah. So that's why aku rasa macam screenplay dia kena ada tight sikit. So that's why aku rasa macam lakon layar dia perlu diperbaiki sikit lah. Sebab aku rasa lakon layar ni jugalah yang menyebabkan game cat and mouse tu tak nampak dan lemah tau. And then hubungan antara karakter yang aku masukkan ni adalah hubungan yang paling penting lah, adalah antara Shazlin dan juga Nazri. Sebab mereka kakak dan adik kan, so dia tak tunjukkan more. Disebabkan dia tak tunjukkan more tu, ending dia tu dia kurang sengat sikit. Dia bukan tak ada, ada, tapi dia kurang sengat sikit. Kalau dia tulihkan part tu dengan baik, aku rasa ending yang hujung sekali tu waktu dia pergi jumpa hakim tu, that one memang akan bagi deep impact lah dekat kita. And that's about it lah kot. Aku rasa to cover everything about Sheriff. Kalau dia nak buat sequel, aku harap dia explore more on Sheriff punya character dan juga Shazlin punya character lah, sebab mereka dua adalah main dekat hujung tu. And aku rasa the sequel akan jadi lebih gempak lah kot, Mat. Sebab this time dia akan take it personal dah tau, kedua-dua mereka. Sheriff dia witness sendiri apa dia punya rakan sekerja lah, polis kan, bunuh diri. And dia jaga anak kawan tu, and apa yang dia experience adalah berdasarkan dia punya past life. Macam mana ayah dia sendiri kena benda tu, dan ada another
officer hantar dia ke private school or something, aku lupa lah. And Shazlin pula, dia terpaksa tembak adik dia sendiri, Mat. So kedua-dua mereka memang nak bantras corruption ni dari segi personal punya motif tau. So bagi aku memang boleh jadi lagi gempak, lagi deeper, lagi psycho lah kot. And who knows, tak tahulah the next sequel mungkin dia akan kekalkan the psychological war ke apa ke, kita tak tahu. But I hope the next one akan jadi lebih besar, lebih gempak, lebih personal lah. Lebih besar ni bagi aku sebab aku rasa macam dari segi side polis jabatan narkotik tak ramai orang, jadi benda tu macam tak cukup tense. Kemudian geng-geng Shabu tu pula macam wasted gila tu. Tak nampak kenapa geng Tony Afraid tu besar dekat sana. Ha, so aku rasa macam dia mungkin kali ni dia buat scope dia kecil sikit, so that dia boleh focus more on psychological war. Dan next one, sebab tu aku cakap the next one akan jadi lebih bigger sikit, explore more and more into the dark world. So bagi hampa yang belum tonton, boleh tonton filem ni masih lagi ditayangkan di Pawgah. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next review. Jangan lupa subscribe Road to 10,000 subscribers. Thank you for watching. Bye bye. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.